Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat dulu, selamat berjumpa kembali dengan sesi video KBku ya. Kali ini saya mau unboxing DVD USB buat laptop. Saya baru mau nyoba nih, soalnya baru pesen. Saya pesen 2, yang ini untuk komputer. Kebetulan komputer saya DVD-nya rusak. Jadi saya beli 2, yang ini buat laptop, dan laptop ini juga saya kebetulan error. Jadi kalau pas dimasukin piringan CD itu jadi kayak enggak, ini ya udah enggak normal gitu di laptopnya. Jadi saya belinya yang sebagai penggantinya ini DVD yang USB ya. Dan ini DVD buat komputernya. Kita coba dulu yang DVD yang buat laptop ya, seperti apa. Ini barangnya DVD RW ya, pop-up mobile eksternal ya, berarti barangnya seperti ini nih, DVD RW ya. Kita coba buka, ini buat laptop ya, DVD RW nya buat laptop. Kita coba buka. Dalamnya seperti ini teman-teman, sedikit buku panduannya ini ya. Dalamnya ini DVD-nya nih ya, pop-up mobile eksternal ya, pop-up mobile eksternal DVD-nya nih. Oke, di sini cuma disiapin buat kabel USB-nya aja ya ini. Nah, buat teman-teman yang memiliki apa laptop ya, mempunyai laptop yang enggak ada DVD-nya, ini bisa beli DVD-nya seperti ini, namanya DVD RW pop-up mobile eksternal ya, seperti ini ya modelnya ya. Tapi nanti kita coba ya, kita coba hasilnya normal atau enggak, seperti apa jalannya, seperti itu ya. Oke, cuma ini aja nih ini ya, cuma ini aja, nggak ada kabel-kabel lain, karena kabel yang DVD-nya juga udah ada di nempel di DVD RW nya di DVD-nya ya, sudah nempel. Oke, cuma itu aja ya, DVD room-nya ya, DVD room ini. Kalau untuk pembungkusannya rapi banget ini ya, seperti ini. Kita coba ya, nah seperti ini teman-teman. Buat DVD room-nya buat komputer, kebetulan kan komputer punya saya ini sudah error ya, jadi nggak bisa saat burning itu nggak bisa ya, jadi ngelos terus ya, keluar terus. Jadi saya beli ini mereknya LG ya, kayak ini LG mereknya, nanti saya pasang ya. Oke, cuma itu aja teman-teman untuk pembungkusan rapi. Tapi saya belum coba nih normal atau tidaknya, tapi kalau untuk melihat barangnya ori banget nih, soalnya sini masih segel, terus pemasangan ini stiker-stikernya juga masih asli ya. Nah seperti ini, saya mau coba nanti dipasangin ke komputernya ya. Oke, dan selain saya pesen 2, 1 DVD
eksternal, mobile eksternal ya, mobile eksternal DVD ini sama DVD eksternal sama DVD room-nya ini buat komputer, dan juga pesan DVD CD-nya ya, itu CD buat software ya, softwarenya nih. Kebetulan saya suka edit-edit gitu ya. Nanti untuk pengeditannya saya cara-caranya nanti mungkin saya bikin video lagi ya. Ini cuma buat unboxing aja ya. Ini adalah CD. Untuk CD juga rapi ya, untuk paketnya ini seperti ini, cuma seperti ini aja nih, nggak tahu nih softwarenya di dalamnya itu benar atau enggak ya, gitu jalan atau enggaknya ya, seperti ini. Saya beli softwarenya lewat online, jadi mudah-mudahan CD yang saya pesan ini normal ya saat dibuka ya gitu ya. Dan seperti inilah ya, kalau untuk dilihat seperti ini, tapi sayangnya ini dalamnya ini kayak udah dipakai ya, jadi ya sedikit, tapi ntar dicoba ya pas nanti saya mau coba bener atau enggak nanya. Ini harganya 100 ribu. Ini kalau ini harganya untuk 100 ribu, kalau ini harganya sama yang ini tuh 400 ribu ya, ini online ya. Oke, okay. Teman-teman, buat teman-teman yang pengen nyoba online ya, untuk nyobain beli ini CD room sama DVD mobile eksternalnya boleh nih, seperti ini. Harganya nih 400 ribu, saya beli dua. Kalau untuk satu ininya harganya cuma 135, yang ini 200 berapa ya? Coba dites aja di banyak di toko online ya. Itu aja teman-teman. Untuk unboxing hari ini, nanti untuk saat mencobanya nanti saya bikin videonya lagi. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.